Dalam program pengembangbiakan sentra peternakan sapi, Petro China International Jabung LTD bersama PT WKS berkolaborasi memberikan bantuan berupa sapi kepada kelompok tani yang berada di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur. Turut hadir dalam acara pemberian bantuan tersebut Yulian, yang merupakan Komdev Supervisor Petro China International Jabung LTD, dan perwakilan dari PT WKS Bambang Kisworo, serta Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjab Tim Anwar Sadat. Selain itu turut hadir Ashari Adam Suryanto, Kabid Budidaya dan Agribisnis Peternakan, serta Desi Anggraini Kasih Barbangnak, Dani Mareta Suseto, Kasubag TU UPTD BPT, dan Rizky, staf budidaya. Sapi yang diberikan ini didatangkan langsung dari Provinsi Lampung dan telah melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu serta dilakukan cek kesehatan sebelumnya. Yulian, Komdev Supervisor Petro China International Jabung LTD mengatakan, program ini merupakan kolaborasi antara Petro China dan WKS. Program ini juga turut menggandeng pihak terkait, yaitu pihak dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanjab Timur. Kita menyerahkan bantuan bibit sapi ya, sebanyak 12 ekor dari apa ini bentuk program kolaborasi antara PT China dengan PT WKS. Saya pikir ini program sinergi antara PT WKS dan PT China ini sangat bagus sekali karena ada dua perusahaan besar yang ada di hubungan masyarakat sekitar Mencolok ini bisa berkolaborasi dalam melaksanakan program pengembangan biakan sapi. Di tempat yang sama, Bambang Kisworo, manajer CSR PT WKS mengatakan, kerjasama ini banyak dalam bentuk bantuan sosial, baik itu dalam segi ekonomi, keagamaan, kemasyarakatan, dan lainnya. Kita bersama-sama berada di Desa Mencolok, program pemberdayaan masyarakat di Desa Mencolok. Ini adalah program kerjasama antara PT Petro China dengan PT WKS, di mana ini adalah kolaborasi program-program yang sudah dilaksanakan beberapa kali. Dan di Desa Mencolok ini bukan baru pertama kali, tapi sudah beberapa kali juga program-program diberikan. Dan kali ini kami bersama dengan Petro China memberikan bantuan kepada dua kelompok tani. Sementara itu, Idrus, Ketua Kelompok Tani Desa Mencolok, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Petro China yang telah membantu pendongkrakan perekonomian masyarakat Desa Mencolok. Salah satunya dengan dibantu program pengembangbiakan hewan ternak sapi, yang mana nanti ke depannya agar Desa Mencolok bisa menjadi desa sentra perdagangan hewan ternak sapi. Ketua kelompok ini, Pak, yang ada di Mencolok ini, baik ini kelompok Karya Makmur maupun Karya Tani, saya selaku mewakili rekan-rekan kami mengucapkan terima kasih, Pak, atas dua perusahaan maupun pemerintah Tanjung Jabung Timur. Dan saya dengan rekan-rekan yang ada ini, marilah kita sama-sama jaga dan kita lestarikan dan kita bangkitkan agar ekonomi Mencolok ini, baik dari hasil perkebunan maupun hasil dari peternakan, mudah-mudahan kita bisa untuk menyukui keluarga maupun generasi-generasi nanti. Ini merupakan program lanjutan pemberian sapi untuk masyarakat Desa Mencolok dari tahun 2016 dengan jumlah total sekitar 53 ekor. Harapan kami untuk Tanjab Timur ini bisa mandiri dan bisa swasembada daging. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.